pejabat senior Rusia telah mendekati diplomat dan kepala intelijen Barat untuk membantu akhiri perang di Ukraina. Dalam sebuah dokumen, sebagian besar elit Kremlin sangat prihatin terkait kelanjutan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk invasi Rusia ke Ukraina. Mereka juga khawatir dengan luasnya dampak sanksi yang dikenakan oleh Barat sebagai tanggapan. Tak jelas anggota pejabat tinggi Kremlin mana yang telah merusak rencana Putin, namun dokumen itu diduga menggambarkan orang dalam itu sebagai pilar rezim di Rusia. Menanggapi kabar itu, diplomat Ukraina mengaku tidak terkejut bahwa pejabat tinggi Kremlin berusaha terhubung dengan badan intelijen Barat di belakang Putin. Hal itu pernah terjadi saat Perang Dunia Kedua, di mana pejabat yang di pihak peduli dengan masa depan membuat pendekatan diam-diam untuk memastikannya. Jika seorang politisi terkemuka di Moskow menyatakan keinginan untuk damai di Ukraina, hidup mereka akan berada dalam bahaya besar bersama dengan keluarga mereka.